Baik ya, kita mulakan Suratul A'raf mulai ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum, bagi mereka. Min jahannam, daripada jahannam. Daripada jahannam. Mihadun, tempat hamparan. Wamin, dan daripada. Fawqihim, atas mereka. Wawas, wawasin, ada tutupan-tutupan. Wakazalika, dan seperti itulah. Najzi, kami balas. Az-zalimin, akan orang-orang yang zalim. Biasanya semula ya. Ayat sebelumnya itu ya Pak Bulu menerangkan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong dari ayat Allah. Allah tidak bukakan pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga. Sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Begitulah balasan untuk orang-orang yang berdosa. Jadi ruh-ruh yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang sombong daripada beriman. Jadi ruh-ruh ini, dia tidak akan dapat naik ke langit. Ruh-ruh orang yang beriman, dia dapat naik ke langit. Tapi roh-roh yang mendustakan ayat-ayat Allah ini dan sombong daripada beriman, ya, maka dia akan berada di bawah langit. Mana mereka tidak dapat untuk melepasi langit. Dan diterangkan juga, mereka tidak akan merasai surga Allah nanti. Allah memberi misalan, boleh masuk, kalau unta boleh masuk lubang jarum, yaitu tidak, tidak masuk akal. Kalau unta mengecil, itu bukan unta. Kalau jarum membesar, itu bukan nama jarum. Jadi artinya, sampai bila-bilalah dia akan kekal dalam neraka. Lahum min jahannam, bagi mereka daripada jahannam. Mana untuk mereka itu ialah neraka jahannam. Mihadun, tempat hamparan. Untuk mereka yang dijadikan sebagai tempat hamparan atau tempat tinggal buat mereka. Wa min fawqihim ghawas, dan daripada atas mereka ada tutupan-tutupan. Neraka jahannam ni macam oven. Dia bertutup rapat. Jadi atas pun tak boleh nak menembus siapa. Begitulah dahsyatnya neraka jahanam ini. Wa kadzalika nazil zalimin, dan seperti itulah kami balas akan orang-orang yang zalim. Baik, sama lagi. Wallazina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wa amilu, dan telah mengerjakan mereka.
dan telah mengerjakan mereka. As-solihati akan amal-amal soleh. La nukallifu, tidak kami beratkan. Nafsan akan satu diri. Illa melainkan wus'aha, kesanggupannya. Ulaika, orang-orang itu. Ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga. Hum, mereka. Fiha, di dalamnya. Khalidun, orang-orang yang kekal. Baik, ulang semula ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman mereka. Wa amil salihat, dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Sebalik daripada orang yang mendustakan dan sombong, ya, dengan ayat-ayat Allah. Di sebalik itu adalah orang-orang yang beriman, yang percaya dengan ayat-ayat Allah, yang beriman kepada Allah dan ayat-ayat-Nya dan kepada Rasul-Nya, dan melakukan amal soleh yang mana Rasul sendiri ajarkan. Diterangkan di sini, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidak kami beratkan akan satu diri melainkan kesanggupannya. Bayangkanlah amal-amal yang Allah telah fardukan, meskipun ia sesuatu yang fardu, wajib, ya, dan ya, wajib dilakukan, tapi ama ada lagi dikatakan illa wus'aha, melainkan kesanggupannya. Mana kesanggupannya di sini? Mengikut, ya, kita punya, ya, keadaan. Sebab itu, contohnya solat. Solat pada asalnya kita wajib lakukan dengan berdiri, ya, sehinggalah kita tak sanggup untuk berdiri, kita solat juga dengan keadaan duduk. Kesanggupan kita hanya boleh duduk. Terkadang, ya, duduk pun tak dapat, tak boleh, ya, maka dengan berbaring. Begitu juga dengan puasa, ya. Kalau seandainya, ya, dah tidak mampu lagi untuk berpuasa, bila puasa saja kita pitam, bila puasa saja, ya, maka, ya, kita punya perut menggelodak, ya. Biasa orang gastrik macam itulah, ya. Jadi, ya, kalau seandainya teruk sangat, sangit, sakit macam itu, adakah Allah mesti puasa? Ya? Tak ada. Wus'aha tu, mengikut kesanggupan kita. Kita tak sanggup untuk melakukan itu, dan kita boleh, ya, ganti pada hari-hari yang lain ketika kita sakit tadi. Kita tak boleh puasa, kita tak puasa, tapi kita ganti pada hari-hari yang lain. Ataupun memang dah terus-menerus tak boleh puasa, ya, boleh kita bayar fidyah. Tengok, ya, walaupun ia sesuatu yang diberatkan, tetapi mengikut kesanggupan. Inilah, ya, agama fitrah, ya. Kalau diwajibkan sakit pun mesti berpuasa sampai membawa kepada kematian, ya, itu zalim. Tapi Allah tidak zalim, ya. Jadi orang yang demikian, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh, ya, ulaika ashabul jannah, orang-orang itu adalah penghuni-penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal.
Orang masuk surga tak tersalah lagi. Kemudian ditarik balik masuk neraka, tak ada. Ya, keadilan Allah tak pernah salah. Kalau orang dia masuk surga, dia akan kekal dalam surga. Tapi orang yang masuk neraka, berkemungkinan ada juga yang akan dikeluarkan daripada neraka mikul. Ya, tempohnya. Ya, yang kekal tetap kekal lah. Ya. Nah, jadi yang ahli surga tidak ada yang salah. Nah, mana tidak ada yang salah ditarik balik masukkan neraka, tak ada. Ya. Baik, ya, kita sambung lagi. Wa nazana, dan telah kami cabut, dan telah kami cabutkan ma akan apa yang fi dalam sudurihim, dada-dada mereka, min daripada ghillin, kedengkian, tajri, ia mengalir, ia mengalir, min daripada tahtihim, bawah mereka, al-anhar, oleh sungai-sungai, waqalu, dan telah berkata mereka, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang hadana, telah memimpin ia akan kami, telah memimpin ia akan kami, lihaza, kepada ini, wama kunna, dan tiada adalah kami, linah tadiah, supaya kami mendapat petunjuk, linah tadiah, supaya kami mendapat petunjuk, laula, jikalau tidak, an, bahwa, hadana, telah memimpin ia akan kami, telah memimpin ia akan kami, Allahu, oleh Allah, lakon, demi sesungguhnya, ja'at, telah datang ia, rusulu, oleh rasul-rasul, Rabbina, Tuhan kami, bilhaq, dengan benar, wanudu, dan telah diseru mereka, an, bahwa, tilkum, tilkum ni daripada tilka, eh? Kalau lelaki zalika, perempuan tilka, kalau nak menunjukkan ramai, ya, diletakkan kepada perkataan tilkum di sini, ya. Nah, itulah jannatu jannah, jannatu surga, urith tumuha,
telah diwariskan kepada kamu, telah diwariskan kepada kamu akannya, hatu ya, telah diwariskan kepada kamu akannya. Bima, dengan sebab apa yang? Kuntum, adalah kamu. Ta'malun, kamu kerjakan. Baiklah semula. Ini ya, ahli surga ya, ayat ini. Sambungan daripada ayat 42, iaitu berkaitan dengan mereka yang beriman dan beramal soleh. Balasannya ialah kekal dalam surga. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin, dan telah kami cabutkan akan apa yang dalam dada-dada mereka daripada ya, kedengkian. Nah, ini salah satu daripada ahli surga. Ya Allah, cabut sifat dengki, sifat dendam, dengki. Ya Allah, cabut. Ya. Jadi kat surga besok, ya, tidak ada sifat cemburu, iri hati, berdengki-dengkian, tak ada. Ya. Allah dah cabut. Semuanya mempunyai jiwa yang redha meredhai, senang menyenangi. Ya, tak ada sifat ghilin ni. Ya. Ini kelebihan di surga. Tapi kat dunia, itulah senjata dia, senjata syaitan. Ya. Ha, sifat dengki ni tak habis-habis. Ya, sentiasa manusia berdengkian, ya, berdendaman, dan saling cemburu mencemburui. Ha, di syurga berbeza. Allah cabut, tak ada perasaan. Ya. Nak cemburu-cemburu, ya, ataupun perasaan apa, nak berdengkian, ya, tak ada. Itulah kelebihan syurga. Ya. Bila jumpa sesamanya, saling senang menyenangi, ya, saling memberi salam dan saling menyangka sentiasa baik, tidak ada bersangka buruk dah. Nah, inilah syurga, ahli syurga. Lagi tajri mintahti himul anhar, ia mengalir daripada bawah mereka oleh sungai-sungai. Kelebihan atau keindahan surga ni, ya Allah dah nyatakan adanya sungai. Ya. Sungai ini menjadikan indahnya surga itu. Ya. Sungai ini bukan satu, ya, anhar tu, sungai-sungai. Tafsiran sungai-sungai ini ada surah Muhammad. Kalau nak cari dalam surah Muhammad, sungai itu mengalirkan air biasa, ya, air mineral lah, air biasa. Kemudian yang mengeluarkan, mengalirkan, ada yang mengalirkan air madu, ada yang mengalirkan air susu, ada yang mengalirkan arak, ya, air arak. Ya, sebab di syurga itu ada arak. Ya, arak ni cukup lazat. Ya, siapa yang dah muntah darah arak kat dunia, kita akan merasa kelazatan arak di akhirat nanti. Ya? Nah, jadi itu di terjemahan anhar, sungai-sungai. Ya, dan tidak pernah putus. Kalau dikatakan sungai susu, tak pernah kering. Macam itulah, ya, dia punya mengalir. Tak pernah putus-putus, dan hujungnya pun kita tak tahu di mana hujungnya. Ya? Awalnya pun tak tahu di mana awalnya. Macam itulah. Ya, keadaan syurga kalau nak tahu. Ya. Kita, sungai kita ni ada pasang surut. Time kemarau, surutlah dia, habis, kering. Ya, time hujan, penuh dia. Ya. Kat sana macam itulah kekal dia. Ya. Artinya ahli syurga ni tidak akan kelaparan dan kehausan. Ya. Waqalu, dan telah berkata mereka, alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi hadana, yang telah memimpin ia akan kami lihaza kepada ini.
Besok ahli surga, inilah ucapan dia. Dia akan memuji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu memang ucapan ahli surga lah tu besok. Alhamdulillah Allah dah tunjukkan kita kepada surga ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah, macam itulah bahasa dia. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tiada adalah kami supaya kami mendapat terpimpin, mana sebab kami tidak akan terpimpin laula an hadanallah, jikalau tidak bahawa telah memimpin ia akan kami oleh Allah, jadi bolehlah dipahamkan dengan bahasa biasa. Kita katakan beginilah, kalaulah Allah tak pimpin kita, kita tak jumpa surga ni. Alhamdulillah Allah pimpin kita. Sebab Allah telah pimpin kita, kita dapat masuk ke syurga ini. Jadi mereka saling memuji Allah, Alhamdulillah, syukur kita. Macam itulah. Ya, mereka cukup bersyukur bila dapat masuk syurga. Laqad ja'at rusuluna rabbina bilhaq. Sambungan ahli syurga punya cakap ni. Demi sungguhnya telah datang rasul oleh rasul-rasul kami, oleh rasul-rasul Tuhan kami dengan benar. Jadi kita bahasakan begini. Betul lah cakap rasul-rasul tu. Rugilah siapa tak dengar cakap rasul tu. Rasul datang memang betul bawa berita ni. Sekarang kita dah memperolehi ataupun nampak apa yang dijanjikannya. Macam tu. Wanudu antil kumul jannah. Dalam keadaan yang macam itu, ada penyeru. Sudah tentulah penyeru tu malaikat. Diseru apa? Antil kumul jannah. Bau itulah syurga. Uristumuha. Telah diwariskan kepada kamu akannya. Bima kuntum ta'malun. Dengan sebab apa yang adalah kamu kerjakan. Mana itulah balasan yang kamu dulu kat dunia beramal. Berusaha untuk akhirat ini. Untuk syurga ini. Sekarang inilah syurga dia. Itulah syurga dia. Sudah diwariskan kepada kamu. Oh, seronoknya. Ahli syurga cukup seronok. Baik. Sama lagi ya. Ayat yang ke-4. Wa nada. Dan telah menyeru ia. Ashabul jannah. Penghuni-penghuni syurga. Washaba dan ashaba akan penghuni-penghuni nar neraka. Qad an dulu an bahwa qad sungguh wajadna telah kami dapati ma akan apa yang wa'adana telah menjanjikan ia kepada kami. Telah menjanjikan ia kepada kami, Rabbuna, oleh Tuhan kami. Hakon adalah benar. Fahal, maka adakah wajadtum telah kamu dapati ma akan apa yang wa'ada telah menjanjikan ia Rabbukum oleh Tuhan kamu hakon benar. Tanda soal ya. Boleh tanda soal. Qalu telah berkata mereka. Naam, iya.
Fa'azzana. Lalu telah memberitahu ia. Lalu telah memberitahu ia. Muazzinun, oleh seorang pemberitahu. Bainahum, di antara mereka. An, bahwa. Laknatullah, laknat Allah. Alazzalimin, atas orang-orang yang zalim. Saya semula ya. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. Dan telah menyeru ia oleh penghuni-penghuni surga akan penghuni-penghuni neraka. Lepas daripada kita dihisab, ya, maka terkumpullah ahli surga satu tempat dan terkumpullah ahli neraka di satu tempat, ya, bersebelahan. Kalau kita katakan macam transit lah, sebelum masuk surga betul, neraka betul, ya. Ha, ini baru lepas dihitung. Jadi pada masa itu, ya, ahli surga ni boleh nampak ahli neraka sebelah dia. Tapi ahli surga tak boleh masuk, ya, kawasan ahli neraka, begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau kat dunia ni ada pagar lah. Pagar ni yang mendinding, mereka tak boleh nak melepasi ahli neraka nak masuk ke, ya, masuk ke blok ahli surga, ya. Jadi kat situ mereka boleh sahut menyahut dan boleh, ya, bercakap-cakap. Ha, ya. Kalau dah masuk neraka dah tak boleh cakap lah. Ha. Jadi ahli surga ni dia cakap dengan ahli neraka. Dia kata apa? Ya, an, bahwa qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Bahwa sungguh telah kami dapati akan apa yang telah menjanjikan ia kepada kami oleh Tuhan kami adalah benar. Kalau kita bahasakan begini, ya, Allah telah menjanjikan kepada kami, yang dijanjikan Allah itu adalah benar, kami dah dapati. Mana ahli syurga, walaupun di pada transit belum masuk syurga lagi, mereka mendapat minuman dan makanan. Ya. Maknanya mereka berseronok walaupun mereka belum masuk surga sebenar. Masih transit lagi lah. Ya. Macam kita sebelum naik kapal terbang. Kita menganggur kat situ. Dalam menganggur tu kita boleh makan minum kat situ. Ya. Jadi, ya, dalam kedudukan ini, ya, ahli surga kata, apa yang Tuhan janjikan kepada kami benar. Fahal wajadtum ma wa'adakum wa'ada rabbukum haqqan? Disoalkan kepada ahli neraka. Maka adakah telah kamu dapati apa yang, ya, telah menjanjikan ia oleh Tuhan kamu itu benar? Mana benar tak apa yang Tuhan janjikan kepada kamu? Ya, maknanya, ya, azab ataupun seksaan. Apa jawab ahli neraka? Qalu na'am. Telah berkata mereka, ya. Maknanya dia menerima azab. Ahli neraka ni walaupun transit, dia tak dapat makan dan minum. Ya, dia hanya pandang ahli surga, dia berseronok dapat makan dan minum. Ya. Ahli neraka ni pandang saja. Sebab itu ahli surga kata, kami dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami memang betul. Kamu dapat tak apa yang Tuhan kamu janjikan? Ya. Mereka kata, ya. Mana dapat? Dapat tu dapat azab lah. Ya. Dalam dia berborak-borak macam tu, ya. Fa'azzana muazzinun, lalu telah memberitahu ia oleh seorang pemberitahu, bainaum, di antara mereka.
Di antara dua puak ni, tiba-tiba ada satu seruan. Macam orang anak kapal terbang ada panggilan, ya, suruh masuk dalam, masuk dalam kapal terbang. Pintu dah terbuka. Macam itulah. Jadi dalam keadaan macam itu, ada satu pemberitahuan di antara mereka, bunyinya begini. An-la'natullahi ala zalimin. Bahawa la'nat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Ya, la'nat Allah ke atas zalim ni mana ahli neraka tu lah. Ya, la'nat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Zalim tu ahli neraka tadi. Ya. Kalau dah masuk neraka, dah tak ada lah nak berborak lagi. Nak berborak ni sebelum masuk ni. Ya. Mungkin di antara mereka ada yang kenal-mengenal. Ya. Sebelum mereka dimasukkan ke neraka. Ya. Sebelum mereka dimasukkan ke syurga. Mereka masih kenal-mengenal lagi. Ya. Baik. Ayat 45. Al-Lazina. Iaitu orang-orang yang yasudduna, mereka menghalang. Mereka menghalang an dari sabilillah, jalan Allah. Wa yabghuna, dan mereka mencari akan. Dan mereka mencari akannya. Iwajan, kebengkokan. Wahum, walhal mereka. Bil akhirati, dengan akhirat. Kafirun, orang-orang yang kafir. Baik, saya masuk mula. Allazina yasudduna an sabilillah. Allazina ni, dia tak ada waw ya. Biasanya wallazina. Bila allazina ni tak ada waw ni, artinya dia sifat. Dia sifat kepada zalimin. Siapa dia orang-orang zalim itu? Orang-orang zalim itu sifatnya ialah allazina yasudduna an sabilillah. Iaitu orang-orang yang mereka menghalang dari jalan Allah. Ini perangainya. Di dunia dulu, ya, orang nak beragama, agama Allah dihalang. Orang yang nak benar-benar ikhlas, ya, dalam melaksanakan agama Allah, ya, dihalangi. Inilah sifat kezaliman mereka di dunia dulu. Wa yabghuna iwajan, dan mereka mencari akannya kebengkokan. Patutnya, ya, orang nak, ya, ikhlas. Nak ikhlas dalam agama tu, ya, patutnya ya dianjurkan, tapi tak. Dia tak senang kalau orang tu betul-betul lurus dalam agamanya. Dia nak orang tu ya separuh-separuh, tak apa. Tapi kalau nak benar-benar lurus, ya, dia tidak senang. Inilah sifatnya. Lagi wahum bil akhirati kafirun, dan walhal mereka dengan akhirat orang yang kafir. Jadi kafir di sini mana? Dia tak percaya. Jadi sifatnya satu lagi, dia tak percaya adanya hari akhirat. Dalam hati dia, kepercayaan dia bila dah mati habis macam tu saja. Ya, sebab itu ya orang yang ya yang membuat dosa ni, dia tak henti-henti membuat dosa, buat khianat. Sebenarnya orang-orang macam ni dalam perasaan dia, dia rasa dia mati tak ada apa-apa. Dia tak takut dosa. Orang macam ni dia dalam hatinya kemungkinan ya dia tak percaya sangat akhirat tu. Sebab itu dia tak takut dosa. Tak takut nak melakukan dosa. Ya. Ini sifatnya. Bila Allah katakan di sini, pertama menghalangi jalan Allah, kedua mencari kebengkokan, ketiga tak percaya hari akhirat. Kafir memang tak percaya. Inilah sifatnya. Ya. Baik, kita tandakan sampai ayat 45 dulu. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Dan kita teruskan dengan pelajaran sorofula.
Kita nak ulang kaji latihan yang dibagi, ya. Baik, ya. Kita sampai bab apa hari itu yang kita buat latihan. Cuba simak balik. Buat apa itu? Ruba'i mujarrad. Yeah, okay. Ruba'i mujarrad. Apa latihan dia? Hah? Par'ana. Oh, sombong. Okay. Okey, kita terus buat ya. Farana mudhari'nya. Nah. Farana yufar'inu. Farana yufar'inu. Masdarnya? Far'anatan atau fir'ana, fir'anan. Masdar ada dua ya. Nah, satu far'anatan. Satu lagi, Fir'anan. Fir'anan. Baik, Amar. Far'in, nahi. Latu far'in. Latu far'in. Isim fa'il. Mufar'inun, isim maf'ul. Mufar'anun. Okey, nom. Saya ulang ya. Far'ana, yufar'inu, far'anatan atau fir'anan, far'in, latu far'in, mufar'inun, mufar'anun. Nombor dua, barhana. Barhana. Mudhari'nya? Yubarhinu. Masdarnya? Barhanatan. Ataupun birhanan. Amar dia barhin. Nah, barhin nahi latu barhin. Isim fa'il mubarhinun, isim maf'ul mubarhanun, ya. Baik. Saya ulang. Barhana yubarhinu, barhanatan atau birhanan, barhin latu barhin, mubarhinun, mubarhanun. Nombor tiga. Tarjama. Tarjama. Mudarinya apa? Yutarjimu. Tarjama yutarjimu. Ya. Masdarnya tarjamatan atau tirjaman. Tir ya, bukan tar ya, tir. Tirjaman. Amar tarjim nahi latu tarjim. Isim fa'il mutarjimun. Isim maf'ul mutarjamun. Ya. Saya ulang. Tarjama yutarjimu, tarjamatan atau tirjaman. Kemudian tarjim latu tarjim, mutarjimun, mutarjamun. Rubai mujarad tahu tak? Rubai mujarad ni dia punya terbit empat huruf. Dia memang empat. Asalnya empat. Bukan tiga. Kalau nazala, dahola, itu sulasi mujarad. Itu terbitnya tiga. Ini memang dia lahir-lahir. Ya, empat huruf. Nah, macam farana, barhana, tarjama. Ya. Semua dia empat huruf lahir dia. Nah, tak boleh buang salah satu. Fa ro'ainun, buang fa jadi ro'ana contohnya. Tak boleh. Tak jadi makna.
Jadi dia kena far'ana. Ya. Memang asal dia macam tu. Ini namanya mujarrad. Mujarrad ni maknanya apa? Terbit. Ruba'i itu empat. Ya, mujarrad tu terbit. Jadi terbit dia empat huruf. Atau kita bahasakan, dia lahir-lahir memang empat huruf. Macam tu, senang. Dia lahir-lahir memang empat huruf. Ya. Bukan tiga huruf. Okey, cuba dalam segi makna. Dalam segi makna mengikut wazan, nombor tiga contohnya. Menterjemah. Kalau madi apa? Telah menterjemah ia. Kalau mudhari? Ia menterjemah. Ia menterjemah. Kalau masdar? Terjemahan. Kalau masdar. Kalau amar? Terjemahkanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau terjemahkan. Isim fa'il. Yang menterjemahkan. Isim maf'ul. Yang diterjemahkan. Okey. Nombor dua, dengan makna memberi keterangan. Kalau madi? Telah memberi keterangan ia. Kalau mudhari? Ia memberi keterangan. Kalau masdar? Pemberian keterangan. Kalau keterangan aja hilanglah memberi. Kena letaklah. Memberi keterangan atau pemberian keterangan. Kalau amar? Beri keteranganlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau memberi keterangan. Kalau isim fa'il? Yang memberi keterangan. Kalau isim maf'ul, yang diberi keterangan. Okey. Ya, sekarang satu lagi. Mana sombong? Kalau madi apa? Telah sombong ia. Kalau mudhari? Ia sombong. Kalau masdar? Kesombongan. Kalau amar? Sombonglah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau sombong. Kalau isim fa'il? Yang sombong. Isim maf'ul? Yang disombongkan. Ya? Maka latihan rubai mujarad ya, sekadar itu. Ya, dan itulah latihan, tiga latihan. Ya, dan akan datang ya, disebut rubai mazid. Rubai mazid ini daripada rubai mujarad. Rubai mujarad ni terbit empat huruf. Mazid maknanya tambah. Daripada empat ditambah jadi lima. Ya. Jadilah namanya mazid. Mazid tu maknanya tambah. Ya. Jadi rubai mana empat mazid yang ya, bertambah. Jadi rubai mazid akan datang daripada empat huruf. Contoh ya, contoh farana ya empat huruf. Kemudian ditambah dengan pekat huruf ta di awal tafarana contohnya. Tafarana jadi lima. Tabarhana, taja, tatar, jama. Contohnya, contoh ya, contohnya macam tu. Jadi dia bertambah jadi lima huruf. Itulah yang disebut mazid. Ya? Jadi kalau rubai mujarad dia ada satu wazan saja. Ya, satu latihan satu wazan, ya. Tapi pada rubai mazid yang bertambah ni dia ada tiga wazan. Jadi nombor satu untuk nombor satu, nombor latihan nombor dua untuk nombor dua, begitu juga nombor tiga untuk nombor tiga. Jadi jangan satu buat tiga ya.
Satu untuk nombor satu. Nombor dua untuk nombor dua. Macam tu. Jadi mazid ni dia tambah daripada 4 huruf jadi 5 huruf. Disebutlah mazid. Ya. Rubai mazid ni adalah latihan yang akhir untuk ya berkaitan dengan bab sahih, ya. Bab yang sahih ni maknanya huruf-huruf yang tak ada huruf mutal. Sebab PL ni dia ada PL yang ada huruf mutal. Iaitu huruf mutal tu alif waw ya. Kalau fi'il ada alif waw ya atau salah satu daripada huruf itu, fi'il itu dikatakan fi'il yang lemah. Itu disebut mutal. Mutal ni mana sakit. Yeah. Jadi yang kita belajar sekarang ni, belum lagi masuk bab mutal atau fi'il-fi'il yang sakit. Belum lagi. Yeah. Kita baru belajar masih bab yang sahih. Mana hurufnya tak ada huruf mutal. Contoh farana, farainun. Tak ada huruf mutal. Alif waya tak ada kat situ. Barhana pun tak ada alif waya. Tarjama pun tak ada alif waya. Artinya dia masih sahih lagi. Ya. Bab sahih ni masih sehat lah. Bahasa sorok ni kalau sahih sehat. Jadi dia masih sehat lagi. Kalau ada huruf mutal, itu macam contoh huruf mutal apa? Macam kola. Kop alif lam. Ada huruf mutalnya alif kat situ. Kop alif lam kola. Itu huruf mutal. Yeah. Jadi dia termasuk PL yang sakit. Kita belum belajar. Akan datang belajar lepas ni. Jadi untuk latihan, yeah, saya akan hantar iaitu bab rubai mazid nama dia. Dan ada tiga latihan. Dan tiga latihan tu buat macam mana misal yang ditunjukkan. Ya, insyaAllah dia boleh buat. Sebab dah banyak kita lalui daripada awal. Ya, lama-lama kita dah nampak jalan olahan dia. Ya, insyaAllah. Ya. Jadi, sekadar itu dulu untuk hari ini. Dan saya dah hantar, ya. Dah hantar dia punya latihan tu. Nanti tengok pada telefon masing-masing. Saya dah hantar dan boleh buat latihan itu. Dan kita sudahi dengan doa. Surakallahul Azim.